anak saya kandung, tapi dari sisi saya yang keempat. Karena ketika
warisan. Bila ay ada lima. Ada lima anak, orang tua, muda, istri, satu lagi saudara. Ada kayaknya sebelahnya juga tidak ada. Mengenai warisan
Amin. 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 Karena di salah satunya harus ada yang hidup. Kalau di yang penerima waris itu ada yang hidup. Itu yang penerima waris. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa jadi ada kewarisan. Karena kan harus ada yang hidup. Itu kan udah mati semua. Jadi kalau misalnya yang menerima itu sudah meninggal, bisa digantikan warisannya itu bisa dikasih ke ibunya yang masih ada atau saudara-saudara dari yang meninggal itu yang masih ada. Saudara. Kalau saudara ya otomatis dapat yang sudah meninggal. Dalam pewarisan itu juga ada yang namanya asas bahwa anak perempuan dan anak laki-laki itu sama. Sebab ada suku bangsa yang hanya anak perempuan saja yang dapat, atau sebaliknya ada juga yang hanya anak laki-laki yang dapat. Karena kalau sebab itu, walaupun prosentasenya beda, besarnya tidak sama, tapi anak perempuan dan anak laki-laki itu sama-sama mendapatkan pewarisan. Asas itu disebut saya Faras, asas keadilan berimbang. Thank you.
boleh, Bang. Karena itu termasuk ke dalam tiga itu, Bang. Kan ada mati hakiki, hukmi, sama takdir. Itu termasuk yang mati hukmi, Bang. Jadi boleh. Tanya ke siapa nih? Apa yang dimaksud mati hukmi? Iya, itu. Mewariskan harta, tapi hartanya itu masih ada di tangan orang.